Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 25 Desember 2022. Hari libur, hari Natal menjelang tahun baru. Saya berada di Stasiun Jebres ya, untuk weekend ya, holiday ceria. Liburan gitu dengan sarana KRL, kereta rel listrik yang sekarang sedang tren, dan kita akan dari stasiun Jebres ini menuju ke stasiun Tugu di Jogja. Nikmat, dan tentu saja dengan suasana yang dingin karena hujan detik-detik ini, hari libur ini sangat membahagiakan kita. Saya bersama keluarga menuju ke stasiun Tugu di Yogyakarta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Stasiun Solo Kawasan. Dipersiapkan masuk jalur 1, pintu yang akan dibuka sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Hati-hati ketika Anda turun. Kereta dipersiapkan masuk jalur 2,
pintu yang akan dibuka sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Hati-hati ketika Anda turun, perhatikan pula peron dengan kereta. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Desbidarto, Lombok Sundar Tegung, Anang Tegak Gagak, Mercedes Awal Bayeriki. Bakso ini ya, jajanan murah. Ini termasuk turis-turis lokal yang nekat ya, karena meskipun hujan dia tetap menikmati suasana di Malioboro ini. Ini masakan khas yang salah satu yang ketujuh, lumpia Sanjaya. Masih dalam suasana hujan di Malioboro ini ya, holiday yang tetap menyenangkan meskipun hujan mengguyur. Memang keadaan cuacanya sedang hujan terus ya, baik di Solo, di Jogja. Ini adalah suasana di Malioboro pada siang hari sekitar pukul 12.
seperti biasa kalau di Malioboro kita mampir di Masjid Siti Zizanah ini. Ini adalah masjid keluarga, milik keluarga mantan wali kota Yogyakarta, Heri Judianto ya, kalau lihat dulu. Kehujanan ya, tapi keadaan dekat. Terus di sini ada tugu di kampung tetangga ini menyemarakan ya, dan lagi kan juga ada budaya Imlek. Jadi itu dari akulturasi yang ada di tanah air ini, budaya Tionghoa ada di Jawa. Holiday ceria. Holiday ceria hari. Sedengar. Pasal Mogol dan Longgo. Pasal Mogol dan Longgo. Menteri dan Empat Rangkaian dari Balakan. Karena memang untuk pergeser ke Empat Rangkaian.